Ya, para YouTuber, hari ini kita akan unboxing laptop Lenovo. Dengan CPU Intel i5 8250U 1,6 GB, storage 1 TB hard disk, RAM 4 GB, ODD 0 tanpa disk drive, tanpa CD ROM, display 14 in FHD TN, baterai 2 sel, OS nya DOS, tipenya V330, Lenovo V330 141 KB, model name 81BO, notebook LN V330 141 KB 15 4G 1T. Oke, kita akan unboxing. Segel. Segel ya, tadi saya buka di sini, dibuka. Kita lihat, oh, buka tampak dari atas ini. Charger, kabel adaptor. Dan ini adalah adaptornya. Ini model paten 65 watt. Lenovo 65 watt outputnya. Oke, kita kesampingkan dulu. Sekarang kita lihat unitnya ya. Ada buku petunjuk, buku manual, dan kartu garansi. Oke, kita sampingkan dulu. Kita lihat unitnya. Kosong. Ini unitnya. Oke. Lenovo. Warnanya dark gray. Di sebelah kiri ada port buat charger. Ini buat charger, ini untuk printer. Model lama ya portnya. Ini untuk LAN, HDMI, dan USB. Dan ini lampu indikator. Tampak depan tidak apa-apa, lolos. Tampak samping tanpa CD ROM. Card reader. Ini headset jack combo. Ini USB Type C dan USB 3 lagi, dan ini lock. Bagian belakang tidak ada apa-apa.
3330111 tempat 1 KB. Oke, ruang ventilasinya di sini dan bagian belakang juga ada sini. Ruang ventilasi juga. Dan di sini lubang untuk speaker tampaknya. Lubang speaker. Nah, kita lihat unitnya. Oke. Nanti kita lihat sekarang. Ada kameranya. Mereknya, logonya Lenovo. Ini untuk bantuan. Ini grafiknya Radeon, prosesor Intel Core i5 generasi ke-8 dan ada fingerprint. Oke, keyboardnya tambah lumayan. Dan ini tombol power dan ada lampu indikator. Oke, jadi kita akan tes ya. Tidak nyala ya. Coba lagi. Tidak menyala. Apakah tidak ada baterainya? Oh, ini. Ini apa ini? Segel saja. Menyala ya. Berarti ini habis total baterainya, tidak ada baterai. Kita akan coba langsung cas dari adaptornya. Chargerannya udah di samping. Coba lihat apakah bisa menyala. Kita nyalakan lagi. Wah, laptopnya tidak mau menyala. Laptop tidak hidup. Ini kamera bisa ditutup, bisa dibuka. Ya, laptopnya tidak hidup ini ya. Tidak menyala, padahal barang baru datang, tapi tidak menyala.
akan klaim. Nah, ini nota pembeliannya. Mau dibuka lapak. Lapaknya House of IT Jakarta Pusat. Oke. Terima kasih.